kasih buat kalian udah klik video ini, selamat datang. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi misi dari The Sim Free Play, karena kemarin kita udah selesai menyelesaikan misi yang sus judgmental dan sekarang kita akan lanjut ke misi selanjutnya. Berarti di video kali ini aku masih ngerjain main quest atau misi wajib The Sim Free Play ya. Oke, untuk misi kali ini yaitu An Alien Concept Weather Machine Quest. Ini misinya limitnya selama 2 hari dan kita juga bisa nge-unlock beberapa macam. Di antaranya kita bisa nge-unlock atau ngebangun snow park. Nah, snow park itu di mana? Di sini nih. Nah, ini kita bakal bisa ngebangun ini. Selanjutnya kita juga bisa beli weather machine itu senilai 70.000 simoleon, cukup mahal juga. Cuman keunggulan dari weather machine ini kita bisa merubah cuaca dari hujan ke salju, dari salju ke panas itu bisa, dan kita juga bisa ngerubah dari siang ke malam ya. Oke, karena ini limitnya 2 hari, biasanya setiap ada limit itu pasti ada reward. Nah, rewardnya kali ini kalau kita bisa menyelesaikan quest ini kurang dari 2 hari, kita bakal dapet snow outfit. Oke, sekarang kita langsung aja ke misinya. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, yang pertama kita disuruh search for UFO in the park. Kita disuruh mencari UFO di itu. Ini kalau kalian lihat dari tadi tuh ada yang bolak-balik, itu UFO ya. UFO-nya udah keliling-keliling di town kita. Kita langsung klik aja masuk ke tamannya. Kalau udah, sekarang kita panggil satu sim buat ke taman. Nah, udah selesai. Terus kita klik teleskop yang ada di taman ini. Kita klik dan kita pilih yang search for UFO. Nah, udah selesai. Sekarang kita disuruh be nice to an alien. Nah, jadi kalian langsung aja ke rumah. Nah, kalau udah sampai rumah, di depan rumah kalian itu pasti ada alien yang nunggu. Jadi kalian langsung aja, si aliennya masuk. Oke, kita langsung klik aja aliennya dan kita pilih yang be nice. Nah, udah ya. Sekarang kita disuruh become friends with an alien. Jadi kalian harus berteman baik dengan aliennya. Nah, kalau kalian udah berteman sama aliennya, sekarang kita disuruh ke taman. Di taman tadi ada orang ya, kita langsung klik aja. Nah, taman. Udah selesai. Sekarang kita disuruh and is snake on a soapbox. Nah, jadi kalian pilih aja kotak yang ada di taman. Nah, kotak warna coklat kayak gini, kalian klik. Terus kalian pilih yang N is Nike. Ini lumayan lama, selama 9 jam. Nah, udah selesai. Sekarang kita disuruh become best friend with the alien. Jadi kita harus berteman baik dengan aliennya. Kita klik terus aja. Ini kan kita udah jadi friend ya. Pokoknya kita ubah biar bisa jadi best friend. Nah, setelah kita sudah berteman baik dengan aliennya, sekarang kita disuruh browse internet. Jadi kita ke rumah aja langsung. Nah, kalau udah di rumah, kita klik aja komputernya dan kita pilih browse internet. Dah, selesai. Sekarang kita disuruh be nice to Osiris. Jadi si Osiris tuh si aliennya ya, namanya tuh Osiris. Kita langsung aja klik be nice. Nah, udah selesai. Sekarang kita disuruh spend 10.000 on elektronik. Jadi kita disuruh belanja elektronik, barang elektronik itu senilai 16.000 simoleon ya. Jadi kalian klik aja masuk ke home store, terus kalian masuk ke elektronik. Di sini ada beberapa, enggak beberapa, banyak ya barang elektronik. Kalian tinggal pilih aja dan kalian belanja harus sampai 16.000. Nah, udah selesai, senilai 16.000 simoleon ya.
Oke. Selanjutnya kita disuruh negosiasi sama si eating plan. Jadi kita disuruh negosiasi gitu sama eating plan. Kita klik aja. Terus kita pilih tanaman yang ada gambar di atas ini nih, kayak gambar eating plan gitu. Kita klik. Aku mau pakai yang ini aja kayaknya. 45 menit. Kalau misalnya tanamannya udah jadi, baru kita negosiasi. Nah, kalau tanamannya udah jadi kayak gini, kita klik. Nah, sampai ada berubah jadi eating plan ya. Dan kalau udah, kita klik Sims dewasa. Kita klik lagi tanamannya, terus kita pilih yang negosiasi ya. Dah beres. Sekarang kita disuruh refine literature. Nah, jadi kita klik aja rak buku dan kita pilih yang fine literature selama 9 jam 30 menit. Nah, udah selesai ya. Sekarang kita disuruh biru to Osiris. Kita pindahin ke sim yang dewasa, terus bentar, aku nyari-nyari Osirisnya kemana, ternyata ada di rumah yang lain ya. Jadi kalian lihat aja Osirisnya ada di depan rumah kalian, terus kalian klik aja dan kita pilih yang biru ya. Nah, udah selesai. Sekarang kita disuruh wuhu. Ini berlaku untuk suami istri. Nah, kita klik aja istrinya. Terus kita pilih yang wuhu ya selama 5 menit. Nah, udah selesai. Sekarang kita disuruh deep sleep. Ini sumpah ngakak banget si Osirisnya nungguin dong di balik jendela. Oke, kita disuruh deep sleep, kita klik aja kasurnya, terus kita pilih yang deep sleep ya. Nah, udah selesai. Sekarang kita disuruh be funny to Osiris. Nah, jadi kita klik aja Osirisnya, terus kita pilih yang di funny. Nah, udah. Dan sekarang kita disuruh play elektronika on a stereo. Jadi kita klik aja sound system yang ada di rumah, terus kita klik elektronika. Nah, udah selesai. Jadi misinya tuh selesai sampai di sini. Dan aku ngerjain misi ini kurang dari 2 hari. Sekarang kita langsung oke. Nah, ini rewardnya, kita dapat snow outfit. Ini tuh ada buat dewasa, buat anak-anak, sampai buat balita juga ya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena aku bakal ngelanjutin misi-misi dari The Sims Freeplay. Terima kasih banyak buat kalian udah nonton dan see you next video. Bye bye.